السلام عليكم يا أبنائي كيف حالكم؟ طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أبنائي الطلاب أعزني الله وإياكم هداني الله وإياكم الحمد لله كتاب موجي الله سبحانه وتعالى Karena sampai saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat menuntut ilmu, belajar di hari yang penuh barokah ini. Tayyib abnai tulab Anak-anak Alhamdulillah setelah selesai PTS Antum kembali Melaksanakan Pembelajaran seperti biasa Kita berharap PTS kemarin menjadi pelajaran bagi antum untuk lebih semangat ke depannya. Untuk lebih semangat. Yang mana alhamdulillah ya anak-anak ustaz sebagian besar di antara antum nilainya bagus dan juga tidak sedikit yang nilainya remedial. Jadi harapan kita ya anak-anak ustaz Tetaplah semangat dalam belajar. Ingat, tujuan antum belajar itu bukan mencapai untuk bukan untuk mencapai nilai di kertas, akan tetapi sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salah ketorekan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda barang siapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Ustaz ingat tujuan menuntut ilmu adalah jannah yaitu surga. Tujuan menuntut ilmu adalah surga. Baik ya anak-anak Ustaz, hadani Allahu wa iyyakum. Naam. Sedikit Ustaz mengulang kembali kepada Antum Sebelum kita melanjutkan pelajaran Bagi Ananda Sekalian yang kena remedial Ustaz harap Segera dikerjakan remedialnya Segera dikerjakan remedialnya Terutama di pelajaran Ustaz juga Ustaz tunggu Paling lambat hari ini Remedialnya selesai Paling lambat hari ini Nah yang untuk ujian praktek akhlak kelas 7C yang remedial kemarin sudah disampaikan sama wali kelasnya, sudah dikirim ke grup antum, yaitu Ustaz Tunggu Ustaz Tunggu hari ini terakhir, jika tidak ada maka mohon maaf, nilai antum tidak ada di hasilnya nanti nah untuk yang kelas 7D tolong diperhatikan untuk anak-anak Ustaz untuk anak-anak ustadz yang kelas 7D, tolong diperhatikan. Ustadz bacakan nama-nama antum yang sudah mengerjakan ujian praktek. Berarti nanti namanya tidak dibaca, dia belum mengerjakan tugas ujian praktek akhlak. Toib Isma'u, tolong didengarkan. Yang sudah Muhammad Fahri, Ahmad Faik Tuhan Zuli. Ezar, Irshad, Rafli, Muhammad Raihan, Muhammad Torik, Muhammad Torik Aulia, Muhammad Fahri, Azam, Yuga, Hanif, Afifi Habibi, Rakanagata, Nagata, Alif Rahman, Syed Al Bukhari, Afisena, Makarim, Syabil, Torik Hamdah, Sultan, Halomoan, Imam Malik, Raka Rafif, Zulfikar, Zakin dan Lutfi Husni. Baru itu yang mengerjakan tugas praktek. Dan Ustaz harap yang belum hari ini juga Ustaz tunggu. Ini khusus untuk yang kelas 7D. Yang Ustaz bacakan tadi kelas 7D. Ustaz tunggu hari ini antum kirimkan tugas praktek akhlak. Tayyib barakallahu fikum ya anak-anak ustaz. Nastamir wa nakhtu ila al-mawdu' al-jadid. Kita lanjut pelajaran kita bab ke-12 yakni beberapa kesalahan yang wajib dijauhi penuntut ilmu. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi penuntut ilmu. Ayo barakallahu fiikum. Naam, sebelum kita lanjutkan pelajaran yang anak-anak Ustaz, tetap kita berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitabah. Qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Rekatkanlah ilmu dengan tulisan. Jadi Ustaz harap selain antum mempunyai buku paket buku adab dan akhlak penuntut ilmu, antum juga harus memiliki catatan. Anak-anak Ustaz juga harus memiliki catatan. Jadi hendaknya bagi antum yang sudah memiliki catatan, hal-hal penting ketika belajar dicatat. Pelajaran apapun itu. Baik dia belajar bahasa, bela dia pelajaran agama, baik di pelajaran umum. Apapun itu, hal-hal penting dicatat agar memudahkan antum ketika murojaah nanti. Tayyib, barakallahu fikum. Naqra Kenapa ya anak Ustaz Ada hal, ada larangan Ada kesalahan yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu. Kenapa? Tayib. Kita baca buku karangan beliau Hafizahullah. Yaani ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan dalam kitabnya seorang penuntut ilmu, seorang pelajar harus senantiasa berusaha mengintrospeksi diri. senantiasa mengintrospeksi diri dan berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dari dalam dirinya. Menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Apa itu salah satu apa itu yang pertama kesalahan yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu yang wajib dijauhi perhatikan, yang wajib dijauhi. Yang pertama ialah hasad. Hasad apa definisi dari hasad? Man saya lana? Apa pengertian dari hasad? Tafadhol dibaca ya Mirza Al-Farizi. Iqra apa itu pengertian dari hasad? Benci atau iri? Iri terhadap apa, benci terhadap apa, kepada siapa? Hasad ialah membenci datangnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Hasad membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain itu dia membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain Jadi anak-anak Ustaz, hasad bukan sekedar mengharapkan hilangnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Akan tetapi juga Dia membenci nikmat itu berada pada orang lain. Wal iazu billah. Wal billah. Itu dia hasad. Dan juga ya anak Ustaz, bahkan hasad ini juga termasuk ketidaksenangan seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada selain dirinya. Contoh saudaranya yang mengetahui tetangganya mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa kendaraan baru. Dia iri, dia dengki, dia benci Tuhan daripada dia, bahkan dia berharap dia bisa rusak karenanya. Itu namanya hasad, wal billah. Jadi anak-anak ustaz sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya sifat ini, kesalahan ini, wajib kita jauhi dari diri kita masing-masing. Wajib kita jauhi dari diri kita masing-masing. Dan juga pengertian ini sebagaimana yang di oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai pengertian dari hasad. Hasad adalah kata beliau kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan hasad ya anak-anak merupakan salah satu bahaya Salah satu bahaya yang menimpa seorang penuntut ilmu Hasad merupakan salah satu bahaya yang menimpa penuntut ilmu Jadi hati-hati Hati-hati dengan hasad ini yang mana hasad ini ya anak-anak ustaz Bisa menghilangkan keberkahan ilmu Yang mana hasad ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu Bisa merusak akhiratnya Bisa merusak akhiratnya Bahaya Dan juga tidak hanya itu, ya, anak-anak, ustadz, hasad, atau dengki juga bisa mengurangi pahala seorang penuntut ilmu, mengurangi pahalanya. Bahaya ini memperlemah hafalannya dan mengurangi konsentrasinya ketika belajar, mengurangi konsentrasinya dalam menghadiri dan memahami ilmu. Itulah bahaya-bahaya dari hasad. Itulah bahaya-bahaya dari hasad. Apa tadi bahayanya? Menghilangkan keberkahan ilmu, merusak akhiratnya, bisa mengurangi pahala, memperlemah hafalan, dan juga mengurangi konsentrasi ketika belajar ada lima itu bahaya dari hasad atau dengki Taib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah kan baca siapa mau baca ni Nafis binayungan Fadol Iqra. Antum baca ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Wajib ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya anak-anak seperti yang dibacakan kawan antum tadi, yang artinya dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. Taib ya anak-anak ustaz, seorang muslim maupun muslimah, seorang muslim baik dia laki-laki, perempuan, siapapun dia, terutama seorang penuntut ilmu harus menghilangkan tidak boleh memiliki rasa iri, dengki, hasad karena yang hal tersebut sifat-sifat yang tercela. Karena itu adalah sifat-sifat yang tercela. Dan juga sifat-sifat orang Yahudi dan dapat merusak amal, perhatikan. Hasad, iri atau dingki dapat merusak amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Ta'ib, itu yang pertama. Hasad yang kedua, yang kedua yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu, ialah berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu eh, itu, sebelum kita lanjut kemari, ada yang ketinggalan. Ya ini, ini dia obat dari sifat hasad. Afwan ya anak-anak ustaz, kita ada yang ketinggalan. Obatnya. Obat dari hasad. Sifat hasad ini memiliki beberapa sebab, namun ada obatnya. Ada obatnya. Apa itu? banyak-banyak berhusnujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berfatwa tanpa ilmu. Abna itu fatwa adalah kedudukan yang agung. Pelakunya ataupun muftinya orang yang memberi fatwa dia mencurahkan Pikirannya untuk menjelaskan hal-hal yang samar, hal-hal yang tidak diketahui kepada orang yang mendengar pada umat. Maksudnya, baik dia mengenai agama, mengenai agama mereka, maupun membimbing mereka kepada yang lebih baik, membimbing mereka kepada yang lebih baik. Fatwa atau seorang yang memberi fatwa mufti, namanya ia mencurahkan isi pikirannya, menjelaskan hal-hal yang samar, baik itu mengenai agamanya, baik itu membimbing orang yang mendengarnya ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lurus. Tentu, anak-anak ya ustadz ini berdasarkan dengan ilmu, tentu ini berdasarkan dengan ilmu. Jadi bagi kita seorang penuntut ilmu hendaklah berhati-hati, hendaklah berhati-hati dalam memberi fatwa. Karena kita bukan ahlinya. Karena kita bukan ahlinya. Jadi sebagai penuntut ilmu yang anak, -anak Ustadz, hal ini dihindari, dijauhi. Jangan sampai karena antum memberi fatwa orang lain mendapat bahayanya karena ya anak-anak ustaz bahaya memberikan atau menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya tanpa ilmu bahaya kita menyampaikan sesuatu ini halal akan tetapi kita tidak tahu ilmunya ataupun kita katakan ini haram akan tetapi kita tidak mengetahui ilmunya atau kita tidak mengetahui hukum-hukum yang ada padanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadiba hada halalun wa hada haram litaftaru ala Allahi al-kadib inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadiba la yuflihun yang artinya dan janganlah perhatikan dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta Ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap nama Allah tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Jadi anak-anak Ustaz, hindarilah, hindarilah Taib. Yang ketiga, yakni kiber atau kesombongan atau sombong. Yang ketiga yang harus dihindari seorang penuntut ilmu ialah yang wajib dijauhi ialah sombong. Sombong. Yang mana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibrin. Yang artinya tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibir atau kesombong seberat biji zarrah seberat biji zarrah apa itu kesombongan taib kesombongan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ialah al kibru kesombongan atau sombong batarul haqqi wa ghamtun sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia merendahkan atau meremehkan manusia dalam segala hal tidak boleh kita remehkan orang lain dan tidak boleh kita rendahkan orang lain itu yang ketiga ya anak-anak ustad yaitu sombong harus dihindari, harus dijauhi bukan sekadar harus tapi wajib dijauhi seorang penuntut ilmu sebagaimana contohnya nih antum sudah belajar antum sudah belajar agama ketika berjumpa dengan guru-guru antum dulu atau di SD antum bantah-bantahan tidak boleh tidak boleh ya dijauhi taib itu contoh kecil dari kesombongan al-an yang keempat yang keempat fanatik terhadap madhab dan pendapat Baik ya anak-anak Ustaz InsyaAllah Ta'ala akan kita Lanjutkan ini di pertemuan Akan datang Karena waktu kita telah habis Barakallahu fikum Nas'alullah Ta'ala yu'tiakum Al-hidayah wa taufiq Wa iyaya ونسأل الله علما نافعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته